Qala Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Bab ihtisabil asari ini bab tentang mengharapkan pahala dari langkah-langkah kaki. Jadi bekasan langkah-langkah kaki. Mengharapkan pahala من الله سبحانه وتعالى وبلال قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد أَنَّ انس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من انس بن مالك رضي الله عنه بن بركاته Nabi SAW bersabda, Ya Bani Salimata, Wahai Bani Salimah, ya, Salimah, bacanya, Kasalam, Salimah. Ya. Wahai Bani Salimah, ala tahtasibu asarahum. Kenapa tidak, ala? kenapa tidak, tahtasibu na'asarahum. Kenapa tidak, mm, kamu mengharapkan, pahala dari langkah dari bekasan langkah-langkah kakimu. Wakala mujahid berkata oleh mujahid. wa naktubu fi qawlihi wa naktubu ma qaddamu wa asarhum wa naktubu ma dan kami tulis ma qaddamu akan apa yang mereka kerjakan wa asarahum apa yang mereka lakukan apa yang mereka kerjakan wa asarahum dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan qala khutahum mereka ia mengatakan khutahum langkah mereka Jadi kalau kita melangkah dalam kebaikan tuh langkah kita dihitung pahala. Sepanjang kita mengharapkan ya, sepanjang kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi oleh Allah Subhanahu taala. Tapi kalau kita melangkah karena yang lain yang enggak dikasih. Karena manusia, karena pangkat, karena jabatan yang enggak dikasih. Langkahnya karena Allah. Kamu ngaji ini datang rame-rame ke, dari kesini. Ini kamu langkahkan itu karena Allah, akan diberi ama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapkan itu, gak apa-apa. Awalnya kita begini, niat ibadah kita gak apa-apa. Kan ikhlas itu ada berapa? Ya, tiga ya. Pertama, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang paling tinggi. Dia ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah karena takut dengan neraka, pengen masuk surga. Ini dia, kenapa halak. Yang ketiga, tingkat yang ketiga ikhlasnya masih ikhlas juga tapi terendah dia ibadah karena dunia apa baca ya la haula wala quwata illa billahil alil azim supaya kaya aman dari miskin baca 100 kali baca 300 kali boleh baca selawat Ya, supaya dimudahkan semua urusan. Boleh Sholat duha supaya kaya boleh. Mana itu paling rendah. Yang bagus mah udah lillahi ta'ala. Mau dikasih apaan, enggak dikasih yang penting Imtisalan li awamirihi jungjung -jung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala patuh. Mau dikasih enggak dikasih, yang penting kita dapat melaksanakan perintah Allah, menjauhin larangan Allah. Ini yang yang bagus begini. Jangan kalau ada maunya baru kerja. Kalau enggak ada maunya kalau diupain tangkas, gesit. Kalau enggak diupain lelet. Kedekas, 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 kedekas gitu ya. <golah> ah, orang yang karena Allah insyaallah hebat. Dilihat orang itu bekerjanya, beramalnya, cakap. Orang itu ngerjainnya pun cakap, hasilnya juga cakap, memuaskan, bahkan di atas harapan. Wa qala benu Abi Maryama, akhbarana Yahya benu Ayyubah haddasana humaydun an anasin anna bani salimata aradu ayyata awwalu an manasilihim fayanzilu qariban minan nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik bahwasanya Badi Salima aradu mereka ingin ayat tahawwalu mereka ingin pindah an manazilihim dari tempat tempat tinggal mereka fayanzilu lalu mereka tinggal qariban dekat minan nabi daripada nabi sallallahu alaihi wasallam qala kata rasul Fakari kata Anas bin Malik, fakari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yu'rul Madinata. Maka ya benci maksudnya enggak suka oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya ay yu'rul Madinata. Mereka mengosongkan kota Madinah. Nabi enggak mau kalau mereka itu tinggalkan kota Madinah. Faqala lalu Rasul bersabda, "Ala tahtasimu asarhum? Kenapa tidak?" Ya. Kenapa tidak kamu mengharapkan pahala dari bekas langkah-langkah kakimu? Ya, cobalah kamu mengharapkan Ya, Mengharapkan pahala dari bekas langkah-langkah kaki mu. Kalau mujahidun berkata mujahid, khutahum asarohum. Wal mashiyu fil ardhi bi arjulihim. Ya. Khutahum artinya asar bekasan-bekasan mereka. Wal mashiyu mashiyu fil ardi adalah bi arjulihim dengan kaki-kaki mereka. Ya. Jadi kita mengharapkannya karena Allah. Semua aktivitas ibadah kita tidak lain tidak bukan karena Allah taala, itu aja yang kita harapin, enggak yang lain. Kalau kita mengharapkan karena Allah, nanti akan Allah berikan kepada kita. Dan yakin hasilnya bagus. Kalau kita harapnya karena Allah, dan akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan bahagia kalau kita karena Allah. Orang yang ikhlas itu dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala mau berbuat maksiat enggak jadi. Tapi orang yang bukan karena Allah dia akan selalu bersinggungan dengan perbuatan maksiat. Orang yang ikhlas itu orang yang mukashafah Orang yang muka siapa? Ya. Maksiatnya aja pahala. Oh, maksiatnya pahala. Bagaimana tuh maksiatnya dicintain. Bagaimana tuh ketika dia berbuat maksiat? Ya Allah, hinanya aku, ya Allah, rendahnya aku, ya Allah. Nah, lihat. Orang kalau merasa enak, merasa rendah, dikasih pahala enggak sama Allah? Dikasih, mengakui dia dosanya. Itu orang yang muka siapa? Jadi ketika dia berbuat maksiat, Allah senang. Senangnya apa? Pengakuan dia. Kalau maksiatnya aja bagus banget, bagaimana kalau ibadahnya? Bukan berarti maksiat itu bagus, bukan efek daripada itu dia ngakuin. Ya, bahkan enggak pakai tegur kalau dia mah orang yang ikhlas, langsung ngakuin dia. Langsung sadar. Kenapa? Karena dia itu mahfuz, dijaga sama Allah. Sedikit berbuat dosa langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak dibiarkan. Tapi orang yang mahjub ibadahnya jelek. Ibadahnya jelek. Bagaimana maksiatnya? Jelek. Lebih jelek. Ibadahnya maksiat. Bagaimana tuh? Orang yang mahjub padahal ibadah tapi kok jelek maksiat. Ibadahnya dicampuri dengan ria dengan ujub dengan sombong pegang tasbih ria ya salat ria jadi apa kalau begitu tuh jadi maksiat jadi kalau begitu tinggalkan itu ibadah bukan ke itu usahakan karena Allah apa yang diajarin kita boleh ngaji jalanin tuh. usahakan semuanya karena Allah orang yang ikhlas karena Allah yakin insya Allah dalam bimbingannya Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ala misawab, babu fil jamaati.